Halo teman-teman cacing wadidaw. Kali ini ayo kita jebak cacing raksasa sultan lagi guys. Kira-kira cacing yang pertama apa ya? Beh, ini dia cacing love, cantik sekali. Aku suka. La 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 la. Cacing love cantik sekali teman-teman. Ini harganya nih mahal sekali guys. Langsung saja guys kita jebak. Apakah bisa dijebak? 1, 2, 3. Sangat mudah sekali guys. Lumayan mudah ya. Oke guys, langsung saja kita cari sisa-sisa makanannya. Udah diambil dulu guys sama cacing-cacing kecil. Oke, cacing yang kedua. Dapat cacing sate warna putih. Ini cacing sate apa cacing sosis, guys? Cacing sate aja ya. Oke, guys, kita jebak, kita ikutin, guys. Wah, dia mau ngusir, guys. Tapi nggak tahu dia mau dijebak. Langsung saja, guys. KO, guys. Kandas. Ah, tuh malas sekali, guys. Ada cacing kecil ngikutin. Aduh, merebut makanan, guys. Males banget sama cacing tuh, mendingan pergi aja lah. Cari cacing yang paling besar berikutnya guys. Kira-kira apa guys? Warna kuning. Wah, ada cacing lucu nih, mantap sekali guys. Wow, ini cacing seharga 7000 koin. Lelelelele, ayo kita jebak guys. Kemanakah kepalanya guys? Langsung cacing wadidaw kejar guys. Langsung saja 1, 2, dan 3. Akhirnya KO juga guys. Luar biasa guys. Mantap sekali skill cacing wadidaw kita. Makan dulu. Oke guys, langsung berarti nih ketemu cacing raja catur raksasa guys. Besar sekali guys. Ini juga mahal banget nih guys. Luar biasa guys. Ya, ngumpulin koin nggak bisa beli ini. Oke guys, langsung saja guys. Kita hajar, kita hantam guys. Cari kepalanya di mana guys. Tapi tetap hati-hati guys. Jangan sampai nabrak cacing kecil yang lain guys. Tetap hati-hati. Besarnya luar biasa nih. Langsung saja guys, kepalanya mana? Langsung hantam. Dan 1, 2, 3. Akhirnya kena hantam guys. Ya Allah, yang cacing tuh ngikutin dari tadi berarti nih. Males banget tuh. Oke guys, kita cari cacing berikutnya. Kira-kira nemu cacing apa? Besar sekali ini cacing warna hijau. Ini seharga 7000 apa 6000 koin kayak gitu juga guys, kayak yang barusan aku kalahin. Oke guys, langsung saja kita jebak guys. Di manakah kepalanya? 1 2 dan dia sok-sokan guys mau lari. Nggak bisa kalau udah dikejar cacing wadidaw tuh, pasti KO. Kita makan dulu guys. Males sekali sama cacing-cacing kecil lain tuh. Langsung saja kita cari yang lain. Bekasnya ada cacing raksasa juga nih yang mati guys. Oke guys, pindah. Ada dua guys. Apakah bisa double kill apa malah triple kill? Langsung saja guys. Aku milih yang ini dulu guys ya, yang robotnya lucu soalnya nih. Nanti tinggal kalahin yang cacing pitbull. Langsung saja guys, kita jebak. Kayaknya tahu deh guys, dia melawan terus kayaknya guys. Tetap hati-hati teman-teman, soalnya banyak cacing kecil berkeliaran. Hampir saja tuh, malasnya tuh kayak gitu guys. Dalam kondisi lagi sempit-sempit, susah-susahnya dia muncul tiba-tiba. Okelah, kita jebak saja guys cacing ini. Dia tahu guys, melingkar-lingkar terus guys. Langsung saja guys, kita hantam ya. Akhirnya kelar juga guys. Kita kasih umpan pakai makanan guys, jangan dimakan dulu. Kalau dia udah lengah baru kita hantam guys. Oke, kita cari cacing. Udah mati apa ya, gak apa-apa kita cari lagi guys, kayaknya ada deh.
tadi nih. Cacing raksasa berikutnya. Apakah double kill? Apakah triple kill? Oke guys, kita cari cacing raksasa berikutnya. Kira-kira nemunya cacing apa nih? Lal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 
warna ungu tuh dia menandakan posisi raja, guys. Jadi posisi rajanya tuh di mana? Kan langsung ketemu cacing badut boneka voodoo, guys. Langsung dihantam double kill, guys. Kan luar biasa sekali cacing wadidaw ini, skillnya luar biasa. Kita makan dulu, guys. Tetap hati-hati, guys. Langsung saja, guys. Wah, nemu lagi nih cacing beruang grizzly. Mantap sekali, guys. Oke, guys. Hampir saja. Nah, hatiku langsung deg-degan, guys. Kalau ada kayak gitu, cacing kecil tiba-tiba nabrak. Males banget. Oke, guys. Langsung saja kita jebak si cacing beruang grizzly dan akhirnya KO, guys. Luar biasa sekali skill cacing wadidaw. Nah, tuh kan tiba-tiba dia datang nabrak pula. Untung enggak cacing si wadidaw ini enggak mati, guys. Wadidaw selalu menang. Cacing wadidaw selalu menang. Skillnya luar biasa sekali. Sambil makan. Tuh rajanya di atas, guys. Kita cari, guys. Rajanya pelan-pelan, pelan. Nemu cacing alien raksasa, guys. Ini seharga kayak yang barusan tadi, yang dua tuh, guys. Wah, langsung kalah, kena hantam, guys. Luar biasa sekali skill cacing wadidaw kita kali ini, guys. Mantap sekali. Oke, guys, kita sambil nyari cacing besar lainnya. Kira-kira cacing apa? Ini nemu cacing agak merah-merah-merah. Apa ya? Merah pudar gitulah. Oke, langsung saja kita jebak. Apakah bisa? Kira-kira 1, 2, dan 3. Kan? Akhirnya bisa dikalahkan juga, guys. Luar biasa memang cacing wadidaw. Skillnya tuh mantap sekali. Oke, guys, langsung. Ini cacing lipan raksasa, guys. Jarang nemu sekarang. Tadinya udah setengah bulan yang lalu kayaknya baru nemu kali ini lagi, guys. Jangan sampai nabrak cacing lain, guys. Kita hantam, guys. Lah, baru diomongin, guys, biar nggak nabrak cacing lain. Iya. Tiba-tiba ada cacing raksasa nabrak, guys. Untung nggak mati, ya Allah. Kayak mana tuh? Aduh, hatiku langsung deg-degan, berdebar-debar, guys. Oke, guys, kita cari lagi, guys. Aduh, kaget aku, terkejut, guys. Oke, selanjutnya cacing barongsai merah ini langsung dijebak dan KO. Kita cari lagi, guys. Cacing warna merah hitam putih seharga Rp6.000. Langsung saja kita jebak. Lalalala, cacing wadidaw. 1, 2, dan 3. Akhirnya bisa dijebak juga, guys. Mudah sekali. Memang skill cacing wadidaw ini luar biasa. Ayo, guys, kita muter-muter sambil cari cacing yang berikutnya. Ternyata udah selesai, guys. Dadah.